Pabrikan teknologi Lenovo resmi meluncurkan tablet terbarunya, Lenovo Tab K11 di pasar India. Umumnya tablet ini sudah dirilis di Jepang pada Januari lalu. Lenovo Tab K11 versi India membawa sejumlah perbedaan dibandingkan dengan versi Jepang, yakni di sektor kapasitas RAM, media penyimpanan, kamera, dan juga varian warna. Tablet Runner Lenovo ini dibekali dengan RAM 4 ataupun 8GB dengan storage seluas 128GB. Bila dirasa kurang, pengguna bisa memperluas media penyimpanan ini dengan memanfaatkan kartu microSD. Sebagai perbandingan, Lenovo Tab K11 versi Jepang mempunyai RAM 4GB dengan storage 64GB. Dengan RAM yang lebih luas, pengguna dapat membuka lebih banyak aplikasi secara bersamaan. Di sisi lain, storage yang lebih besar memungkinkan pengguna untuk menyimpan lebih banyak file video, foto, dan masih banyak lagi. Berbicara tentang kamera, tablet Lenovo ini mempunyai kamera selfie beresolusi 8MP dan juga kamera belakang 13MP. Ini berbeda dengan Lenovo Tab K11 versi Jepang yang dibekali kamera belakang 8MP dan juga kamera depan 8MP. Perbedaan lainnya terletak pada varian warna. Lenovo Tab K11 versi India tersedia dalam varian Luna Grey dan Suffum Cream, sedangkan versi Jepang hanya ditawarkan dalam satu varian warna yaitu Luna Grey. Di luar sejumlah perbedaan ini, spesifikasi Lenovo Tab K11 versi India dan Jepang identik. Lenovo Tab K11 ditenagai oleh SoC MediaTek Helio G88 berfabrikasi 12nm. Lenovo Tab K11 mengusung layar 11 inch dengan refresh rate 90Hz, resolusi 1920x1200px, dan sudah dilengkapi pula dengan sertifikasi TUV Rheinland No Blue Light. Sertifikasi ini mengurangi paparan sinar biru yang membahayakan mata. Tablet ini memiliki bobot 465 gram dan juga sudah menjalankan sistem operasi Android 13. Fitur pendukung yang melengkapi Lenovo Tab K11 adalah quad speaker Dolby Atmos, jack headphone 3.5mm, sertifikasi anti air dan debu dengan rating IP52, USB Type-C, Bluetooth 5.1, dan masih banyak lagi. Tablet ini juga sudah dibekali dengan software seperti Nebo untuk mengubah tulisan tangan menjadi teks, MyScript kalkulator untuk menyelesaikan hitungan angka secara real-time, dan WPS untuk urusan dokumen. Untuk harga Lenovo Tab K11 di India sebagai berikut.